Ya, makan lagi cuy. Sikat, strike kawan. Strike. Tes 1, 2, 3, percobaan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bosku, teman-teman dimanapun berada, semoga hari ini kalian semua sehat walafiat dan semoga rezeki yang berkah serta keselamatan selalu melengkapi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, petualangan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mancing belut teman-teman, karena saya juga sudah lama tidak pernah mancing, kangen sama belut. Semoga aja untuk hari ini kita dapatkan hasilnya ya. Oke, kita langsung let's go. Pow. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita prepare pancingnya dulu. Dan untuk hari ini saya mancing pakai umpan ini, keong. Tadi sempat nari cacing, tapi tanahnya keras banget. Karena memang di sini sudah mulai masuk musim kemarau, teman-teman. Sekitar seminggu lebih sudah ada hujan nih. Seperti biasa ya, masih pakai mancing palang. Dan saya juga sudah membawa persiapan pancing anu, pancing bengkok. Oke, kita lanjut lah. Teman-teman sudah ready, kita langsung cari lubangnya. Yuk. Langsung sambar teman-teman, langsung dimakan cuy. Oke, kita coba untuk strike ya. Sikat strike. Oke, strike cuy. Strike. Wow, habis umpan kawan. Kita bahas lagi ya. Oke, teman-teman, kita bahas lubang yang tadi ya. Semoga belutnya masih memakan. Tadi sempat makan cuy, cuman tak nyangkut dengan sempurna kawan. Wis, langsung disambar coy. Bikin kaget nih belut. Kita tunggu dulu cuy. Bukan main, habis lagi umpan cuy. Memang kalau pakai keong nggak maksimal ya pancing yang jenis gini teman-teman, karena kita agak susah untuk masang umpannya. Kita ganti pakai pancing yang jenis ini ya, pancing ikan. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut pakai pancing ikan. Karena tadi saya pakai pancing palang kurang maksimal teman-teman. Memang umpannya pakai keong sih, jadinya dia nggak nyangkut sempurna ya untuk umpannya. Begitu sekali patuk langsung lepas gitu. Tapi ini kita pakai yang ini, semoga aja masih mau makan belutnya dan berhasil strike. Oke, lanjut coy. Masih. Yuk kita langsung coba lagi, semoga masih mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung habis umpan cuy, disambar cuy. Anjay lu. Wow, tuh kepalanya teman-teman. Dia galak cuy. Pancing pun tanpa umpan, kita goyang-goyang dia nyambar cuy. Kita kasih tindakan provokatif cuy. Oke, kita pasang umpan lagi. Oke, kita sudah pasang umpan lagi cuy. Semoga dia masih mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung kawan. Sangat galak cuy. Nah ini karena adalah pancing jenis bengkok, kita bisa langsung strike cuy. Sikat.
Wow, mocel cuy. Astagfirullahaladzim. Balas lagi balas. Pokoknya kita balas terus ya teman-teman sampai dia kena cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Is habis gila memang. Oke bro, kita langsung lagi coba lagi sampai kena cuy. Langsung tambar cuy. Sikat strike cuy. Mantap. Hai. Mocel kawan. Woi, luar biasa teman-teman. Hari ini saya diberikan training sama Blut, mungkin karena saya lama tidak pernah mancing cuy. Entah hoki saya berkurang atau skill saya yang mulai memudar kawan. Karena lama tidak pernah mancing. Luar biasa. Oke, kita tes lagi. Kalau dia nggak mau makan, kita langsung pindah spot. Oke, teman, ini lubang yang tadi yang mocel. Kita coba lagi, guys. Semoga aja masih mau makan, cuy. Sepertinya dia sudah kapok dan tidak mau makan lagi, kawan. Oke, kita tinggalkan aja ya, supaya dia berkembang di sini. Next time kita jumpa lagi di sini pancing dia cuy. Oke teman-teman, kita pindah spot. Tadi di sana itu mocel ya, satu ekor mocel. Tapi nggak apa, kita coba lagi di spot yang baru ini. Semoga di sini ada teman-teman. Saya tadi melihat di sini ada beberapa lubang. Kita langsung coba ya. Ini spotnya semacam ini ya, rawa-rawa kemudian banyak pohon-pohon di tengahnya cuy. Lihat. Oke langsung ya. Oke teman-teman, kita langsung coba lubang yang saya temukan. Semoga aja ada belutnya. Ini kecil cuy. Sepertinya airnya naik turun, bro. Biasanya kalau begini tuh ada belutnya. Lihat teman-teman. Tuh, makan cuy. Coba tuh strike ya. Tuh, tiga sikat. Belum, bro. Belum, belum. Dia sempat makan tadi, cuman dikembalikan lagi cuy, dikeluarkan lagi. Lihat teman-teman. Makan cuy. Sikat. Wah. Mocel cuy. Oke bosku, kita coba lagi ya lubang selanjutnya. Wis. Disambar langsung cuy. Mantap. Kita biarin dulu dia nelan cuy. Oke. Ish, habis umpan kawan. Oke, teman-teman. Kita bahas lubang yang tadi, semoga aja masih mau makan belutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Sepertinya ini ngolok memang, bro. Ish, dia makan lagi kawan. Tapi kok nggak ditelan ya? Tuh. Wah. Sepertinya ini sudah cukup terlatih belutnya, bro. Kita lanjut lagi, kita pancing. Kurang galak, bro. Sambarannya kurang galak.
Sikap. Ais, mocil kawan. Ya, makan lagi cuy. Sikat, strike kawan. Strike. Wey. Strike. Eh, monster teman-teman. Monster. Monster. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rezeki anak soleh nggak bakal kemana teman-teman. Akhirnya setelah melewati perjuangan yang cukup lama cuy, landedlah seekor belut monster. Woi, mantap jiwa kawan. Wish. Untuk size-nya babon kawan, asli babon. Bisa kalian lihat babon. Tadi berapa kali dia makan, cuman dikasih main-main teman-teman ya. Dimakan, dikeluarin lagi gitu ya. Tapi setelah terakhir kalinya, wah, mantap cuy. Mantap jiwa. Oke, kita lanjut lagi. Siapa tahu masih ada temannya. Kalau nggak ada, kita pulang. Oke, mantap. Oke, teman-teman, kita coba lagi lubang berikutnya, bro. Semoga aja ini ada belutnya ya. Cuman dilihat nih sampahnya banyak, kawan. Sepertinya nihil kawan. Wah, lubangnya buntu di dalam. Buntu. Saya menemukan lubang lagi. Tapi kita bersihkan dulu kawan ya. Karena sampahnya banyak cuy. Ini lubangnya gimana nih? Sana. Wih, dalam kawan. Kita coba dulu. Siapa tahu ada belutnya ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihil jir nihil. Oke teman-teman, setelah saya coba mancing beberapa lubang lagi, nggak ada sambaran alias nihil jar belutnya. Artinya kita cuma dapat satu untuk hari ini. Alhamdulillah bisa mengobati rindu saya kepada belut kawan. Oke, sampai di sini dulu ya video mancing belut hari ini. Semoga kalian terhibur. Next time kita coba untuk mancing lagi lah kalau ada kesempatan. Sampai di sini dulu. Sudah zuhur, saya mau pulang mandi sholat. Apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hobi. Petualangan hari ini lumayan jos. Oke, balik kanan.